Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Wamen Kumham Edward Omar Sharif Hiari. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Wamen Kumham Edi Hiari dan menandatangani Kepres tentang pemberhentian Edi. Wamen Kumham telah menyampaikan surat pengunduran diri pada Senin sore lalu saat Presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke luar kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.